Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada sahabat-sahabat semua. Saya berada di satu lokasi yang sangat ikonik untuk sepak takraw tanah air. Bukan saja untuk diri saya rasa kepada ramai penggiat sepak takraw bahawa di sinilah berlangsungnya kejohanan akhir KFC Utusan untuk beberapa tahun awalnya. Di sinilah Man Kuda menjadi juara kali pertama KFC Utusan. Di sinilah Brother M muncul pemenang dengan servis terbaliknya. Sobe pernah menang di sini dan anda nampak tangga di situ. Situlah tempat pemain-pemain akan beratur untuk masuk gelanggang. So saya sebenarnya kat mana? Saya berada di The Curve Damansara, IKEA sebelah sana. Kalau siapa yang tak pernah datang, so dekat The Curve ni lah kita akan nampak dulu pagar dinaikkan, gelanggang set up. Cikgu Din masa tu Presiden MBR sekarang ni yang menanggungjawab lah atas urusan teknikal. Dan di sinilah dulu saya mula-mula sekali sebenarnya menceroboh masuk ke dalam gelanggang. Saya duduk di belakang kursi pengadil sebab Canon saya masa tu hanyalah Canon cak ayam, lens pendek. Saya tak mampu nak shoot pada luar. Saya masuk ke dalam memberanikan diri. Alhamdulillah tak ada siapa yang marah. Terima kasih pada utusan masa tu, memang selamba je membenarkan saya masuk. Dan selepas daripada itu semuanya menjadi sejarah. KFC Utusan 8 tahun dijalankan. Tempat air ni ditutup, terbentang kapet. Sehari perlawanan langsung di apa, 4 hari perlawanan di Parui. Habis saja game di Parui, malam kalang kabut kru akan bertolak daripada Parui datang sini. Siapkan tempat ni menjadi sebuah gelanggang yang sangat penting. Artis-artis terkenal juga dipanggil membuat persembahan. Oh, saya tak boleh. Saya nak bayang betapa meriahnya keadaan masa. Antara menteri yang pernah datang merasmikan kejohanan penutup ni adalah Syabri Cik. Alim Kadir sendiri pun pernah datang. Wah, memang ikonik lah sebenarnya. Lalu kita akan nampak orang datang, penonton-penonton berada di atas sana, sekeliling di sini. Saya masa tu akan shoot. Saya ingat lagi masa game Brother M. Di sini lah tempat saya berada. Okay, saya berada exactly di sini. Rakam hanya menggunakan kamera Nikon, kamera Nokia saya. Tapi itulah detik-detiknya. So saya rasa anda yang mungkin tahu pengalaman ini, mungkin ada memori tentang KFC Utusan. Saya rasa mungkin ramai yang memang ingin KFC Utusan datang kembali. KFC ada dekat situ. Tapi entahlah, saya tak rasa KFC Utusan akan kembali dalam keadaan sebagaimana dia dulu. Kerana kita pun tahu Utusan pun dah seperti apa yang anda lihat sekarang. Entahlah apa, tapi apa pun, sini nostalgia kan. Sinilah bolarotan.com masa tu mula meletup dengan kejusan. Terima kasih kepada Cikgu Syarudin Aziz yang sudi memberikan saya kerjasama itu. Utusan khususnya kerana telah mempercayai saya untuk 8 tahun kita bekerjasama. Wan Azura and the gang, ini semua nostalgia yang kita tak mampu nak bayar. Dan saya sebenarnya berada di sini pada hari jadi saya yang ke-43, terkenang belum dan semua. Semoga anda terus menyokong sepak takraw negara.